lupa ini jam 2 kalian harus nonton Love Story the Series. Mm-hmm. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal, pokoknya. Dan please nonton di TV ya guys semua. Sinetron SCTV yang berjudul Love Story The Series dikabarkan akan segera mengakhiri episode terakhirnya. Sinetron Love Story The Series menjadi sinetron unggulan SCTV di jam sorenya. Sinetron ini yang tayang sejak Januari tahun 2021 lalu di SCTV. Sinetron Love Story The Series yang sudah memasuki 800 episode lebih tayang di SCTV. Kabar tamatnya Love Story The Series, hal itu diungkapkan oleh Giorgino Abraham pemeran Ken melalui akun Instagram pribadinya dengan tulisan, "Di saat pertemuan berawal dengan kebaikan maka akhirlah sebuah pertemuan dengan perpisahan yang memiliki kenangan terindah," tulis Giorgino. Hal senada juga dilakukan oleh Yasmin Napper dengan memosting foto sedih di akun story Instagramnya dengan caption Love Story The Series SCTV. Sekarang ya kita nantikan saja tanggal berapa sinetron Love Story The Series ini akan berakhir. Kemungkinan bisa jadi akan digantikan sinetron terbaru Cut Siva yang berjudul Tajwid Cinta.